Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba bidin. Makanya Rasulullah turun, fawailun jadi pacalan masarur ne. Ya. Pacalan masarur lilladzina nabunai wa waqiyah. Yaktubuna alkitaba pada mukiyai kita Allah Ta'ala biayi dihim nasabah di mana menaruh thumma nainakta yaguluna hala min indillah nainakta makna nakwari makna ye boleh di Allah Ta'ala. Nah ye kita ye boleh di Allah Ta'ala. Kemudian liyashtaru bihi tamanan qalila. Qamangi na'an kemanro nasabah an kecede. Ya. Qamangi na'an kemanro na'an ke riwayat itu nasabah an kecede. Ya, menjual itu menjual kitab itu dengan harga yang sedikit. Kemudian fawailun lahum mimma kamarat aydihim wa wailun lahum mimma yaksubun. Jadi pacalan masyarakat yang menandung nasabagi pada murai nauki di mana menandung nasabagi pada nauki di mana menandung wa wailun lahum mimma yaksubun. Andrengi pacalan masyarakat punai nasabaki pada dia nak keresungi. Ya, pada nak keresungi. Ya, di dalam ayat ini beberapa para firan kita maka dia rujul Yahudi dari kukure nongkir di Tairu. Ya, mega rubah-rubah. Ya, naruh-naruh. Naruh-naruh kita itu. Ya, ikutin yang setuju akalannya. Ya, naruh-naruh itu. Ya, naruh-naruh. Mana? Angka kalau kita itu noki, yogi kalau kita tobat, sifat-sifat yang kita. Ya, sifat-sifat yang kita. Ya. Nah, sama. Kedai. Ikuti yogi. Mamata. Nah, bagaimana sama lagi? Angka kita, angka koro, angka koro, sifat-sifat yang memang atau kenapa aja anggota tak? Kenapa aja materi PLB? Angka sifat-sifat yang memang waktu kita tahu ini, ya kakak odin materi te, odin lente nasale, ya kamu ya odin lalu, ya lalu tak masalah. Inilah yang kita bukan ini. Akan pakai dari pelatangan pacalan aku ini ya kau ini makal boleh kau kita pelatangan apa biru berubah ya baru kita ya. Sehingga sekarang kita pada sekarang ini silatnya diruntuh ya silatnya diruntuh kita makal yang asli ya dengan di tempat aku lagi ini sudah dijelaskan ini maka dia kau berani yaitu dijaga kasihnya ya dijaga. Urubati kalau jangan kasihannya, ya setiap ada pula yang terbit itu mesti ada pentasi, ada pemeriksa khusus, pemeriksa itu tidak boleh keluar. Dia kalau tidak ada terbit dari itu, ya tidak boleh terbitkan kalau tidak ada pentasi yang sudah melihat dan memeriksa dengan teliti ukuran itu. Ya. Makanya waktu kita ya waktu naruh kita kalau ditulis Al-Quran maka sampai ngopak kapal ya ngopak kapal jadi kita mau dimuri wah ini ngopak kapal mati sehingga kamu tahu mah kamu tahu baru eh jadi siapa kamu mampu mati 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 kapal di negara Kristus Magritte ini memuaski saya ditulis Al-Quran ini pada saat Utsman bin Affan. Ya Utsman bin Affan ditulis ini Al-Quran sehingga dikenal sekarang ini suhu ya namanya Musa
Mushaf Utsmani. Ya, makin itu pada zaman Utsman yang ditulis Al-Qur'an dengan seperti ini. Ini sebenarnya Al-Qur'an itu usulannya itu atas petunjuk Malaikat Jibril melalui wahyu. Jadi tidak disusun begini. Dari susun-susun sembarang ini sudah disusun ini sesuai dengan petunjuk dari Allah melalui wahyu. Ya. Ya, sebab apa karena dia tadi kira asli kira pamulan itu, makanya kita mikir pamulan itu sudah disusun ini sesuai dengan petunjuk dari Allah melalui mereka yang diberi sehingga tersusun Al-Qur'an seperti ini. Nah, tidak serta-merta seperti ini. Ya, dulu kembali disusun kembali itu pada zaman Utsman bin Affan. Nah, tapi susunannya ini dari Al-Fatihah kemudian Ali Bulan dan seterusnya itu dari petunjuk dari Allah Ta'ala oleh mereka diberin dengan disusun seperti itu. Saya kira mudah yang disampaikan.